Satuan Reskrim Polres Labuhan Batu menangkap seorang oknum anggota DPRD Labuhan Batu Selatan berinisial IF dari fraksi PDIP yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terencana. IF diamankan polisi di persembunyiannya di Kota Rantau Prapat. Satreskrim Polres Labuhan Batu melakukan pemeriksaan di ruang unit 1 Resum Polres Labuhan Batu. Sementara tiga rekan tersangka berinisial MS, EP, dan ES, ketiganya warga Pinang Damai Kecamatan Turgamba, Labuhan Batu Selatan yang juga diduga melakukan penganiayaan. Kini masih buron dan dalam pengejaran polisi. Kapolres Labuhan Batu, AKBP Deni Kurniawan, membenarkan penangkapan IF anggota DPRD Labuhan Batu Selatan buron dalam kasus penganiayaan sopir. Tersangka diamankan saat pelarian dan persembunyiannya di wilayah Kota Rantau Prapat. Bahwa tadi malam personil kami dari Satreskrim Polres Labuhan Batu sudah mengamankan salah satu oknum anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita amankan di jalan, perjalanan yang bersangkutan dari Asahan menuju Labuhan Batu Selatan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampubolon, Tribrata TV, salam Tribrata.